Kadang kita rasa hujan yang datang kat kita ni terlalu berat untuk kita pukul, kan? Kita rasa macam tak adil. Kenapa ya aku dapat hujan macam ni? Seringkali kita rasa down, kita rasa sakit, kita rasa macam nak ngamuk dan macam-macam lagi. Kita seringkali mempersoalkan, kenapa aku dipuji dengan begitu teruk sekali? Padahal orang lain kita tengok happy je. Tapi itulah sebenarnya ada hikmah di atas hujan yang menimpa kita. Itulah yang berlaku pada diri aku. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me show? Betul lah, Pak kata pepatah, usaha itu tangga kejayaan. Tapi, tak semestinya, bila kita usaha, kita akan dapat apa yang kita nak. Setiap yang berlaku ada kemahannya. Boleh jadi, apa yang kita tak suka, padahal baik bagi kita. Dan boleh jadi, apa yang kita suka, padahal buruk bagi kita. Dan ingatlah, Allah jua yang mengetahui semua itu, sedang kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 216. Oi. Thank you eh. So bagi nasihat kat aku dulu. Ada apa-apa lah. Itu kan usaha kau juga tu. Moga terus berjaya lah masa hadapan kau. Tapi tu lah, ada cacat sikit lah. Ada apa-apa lah. Itu mungkin sebab kekurangan kau belajar kan. Itu yang dah. Oh ya, weh. Hari ni kan 19 bulan kan. Sampai jadi lah. Semoga terus sukses kat masa depan kau. Oh, hari ni yang jadi aku eh. Terus asyik saya dah nak kat. Let's swing.
aku. Dah jatuh lagi. Aduh.